Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Persib Bandung dipastikan bakal menjamu Arema FC di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kompetisi BRI Liga 1 2022/2023 antara Persib vs Arema FC dipastikan akan digelar tanpa kehadiran penonton dari kedua bela supporter. Dengan adanya keputusan tersebut, Persib mengimbau kepada seluruh bobotoh agar tetap mendukung tim kebanggaannya dari rumah. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan, maka pertandingan melawan Arema FC akan digelar tanpa kehadiran penonton. Kami juga mengimbau kepada seluruh bobotoh untuk tetap mendukung Persib dari rumah saja, tanpa harus memaksa untuk datang ke stadion, kata Teddy Cahyono, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, dikutip dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Teddy menambahkan, sebagai klub profesional, Persib tentunya akan selalu menghormati dan mengikuti semua peraturan dan regulasi yang telah diputuskan. Bagi Persib, pertemuan dengan Arema FC ini merupakan pertandingan ke-25 pada musim ini. Saat ini, Maung Bandung berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 49, terpaut 4 angka dari PSM Makassar yang berada di puncak klasemen. Kemenangan melawan Arema FC tentunya sangat diperlukan oleh Persib Bandung demi menjaga jarak untuk tetap berada di jalur juara. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.